Yo, halo guys, balik lagi sama gue Lamrat Gaming di game Minecraft Pocket Edition. Dan di video kali ini gue akan mereview add-on Brutal Legend MCPE adik-adik. Jadi sebelum gue memulai mereview add-on Brutal Legend ya, kalian jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar gue lebih semangat lagi untuk membuat mereview add-on menarik lainnya adik-adik. Oke, let's go. Oke, yang pertama di sini ada Dawnbreaker X ya. Kekuatan dia bisa lompat tinggi dan dia bisa meledakkan ya, dan dia bisa juga menjadi lebih sakit adik-adik, dan juga efek sampingnya dia bisa melambatkan ya karena terlalu berat. Kedua ada Dawnbreaker Sky, dia juga memiliki efek dan dia bisa meluarkan petir dan ledakan ya. Sama yang tadi, tapi bedanya dia ini scythe atau sabit ya. Yang ketiga Dawnbreaker Sword, kekuatannya dia bisa mengubah blok yang di bawah kita menjadi magma block. Itu aja sih ya, cukup tidak penting, tapi dia punya efek yang banyak dan bisa membantu sekali ya. Yang keempat ada Sin of Greed, kekuatannya adalah mengeluarkan poison dan kita juga bisa terkena poison. Yang kelima ada Sin of Sky, dia bisa mengeluarkan petir dan mempunyai efek yang ada di atas kepala kita atau di belakang kita ya. Oke, dan dia mempunyai banyak resistensi. Selanjutnya ada Sin of Solar, kekuatan dia bisa mensummon skeleton 3 biji dan udah itu aja. Selanjutnya Solar Knife, ini burik ya, belum cuy, harus nunggu 500 sub dulu. Oke, segini aja video gua kali ini guys. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar gua lebih semangat lagi untuk membuat kontennya adik-adik. Oke, bye-bye guys.